Halo guys, kali ini kita akan bermain game Bedrooms di jam 12 malam. Katanya, tapi ini bukan main game teman-teman. Tapi kita akan, ini bukan main game teman-teman. Tapi kita akan menyaksikan video Backrooms yang konon katanya ini adalah video asli, teman. Mari kita coba. Let's go. Teman-teman tak percaya ini jam 12 malam? Tak percaya. Gelap. Oke, jadi langsung saja, teman. Let's go, teman-teman. The Backroom, phone footage. Jadi ini sebuah rekaman orang yang terjebak di ruangan atau tempat dimensi backroom, teman-teman. Dan ini sudah ditonton sampai 23 juta kali, teman-teman. Buset, oke, kita langsung saja, teman-teman. Lihat, teman-teman. Ini kenapa internet saya ini mutar-mutar nih? Buat malu saja. Oke, full screen, teman-teman. Oke, sabar teman-teman, sabar teman. Itu mukanya kayak rada-rada monyet busuk. sudah. Serius teman. Rolling. Alright. Gede banget teman suara. Oke, aku kecilin dikit ya teman. Jujur aku nggak berani ya teman. Gede-gede kalau untuk ini. Alright, cut. That was good, guys. Mereka lagi buat film. I'm thinking we get a wide angle and then we're done. Alright, yeah, cool. Like how much? Okay, mereka lagi buat film tadi. Itu cuma kostum, itu enggak perlu takut tadi, Mas. Wah, dia tiba-tiba jatuh, teman-teman, ke dimensi lain. A short film by Ken Parsons. Oke. Hello? Terjebak, teman-teman. Hello? Hey guys. Sendirian dia. Lau? Buset. Ada suara langkah kaki dengan. Okay. Aduh. Is someone there? Ada teman tadi, teman di belakang, teman. Konon katanya kalau kita terjebak di dimensi backroom sini, teman, kita nggak boleh lihat ke belakang, teman. Kita nggak boleh menatap mata dari makhluk tersebut, ya. Banyak banget komentar teman-teman di video yang kemarin ngasih tahu. Jadi aku. Ini kayak yang kemarin ada sela gitu, teman. Kita ngintip. Nggak lucu ini tiba-tiba muncul. Oke. Jadi kita nggak boleh menatap mata makhluk tersebut, teman. Karena kalau kita menatap makhluk mata makhluk tersebut, dia akan ngejar, teman, dan dia akan lebih ganas. Katanya sih kayak gitu. Nggak tahu juga, teman. Oh, ada lubang. Kita naik kah? Oke, masuk lubang. Wah, jujur ya teman, banyak yang bilang teman ya, kalau misalnya kita masuk ke backroom ini teman, atau masuk ke dimensi backroom, kita bakal stres sendiri teman. Kenapa? Karena kita berjalan di ruangan seperti ini. Can anybody hear me? Tanpa ada ujungnya teman. Damn it. Karena nggak ada ujung, kita jadi stres, jadi gila gitu teman. Wow, gelap banget yang sebelah situ. Wow. Jangan ke situ. Oke.
Tuh. Di sebelah situ ada garis-garis hitam, teman-teman. Di sebelah situ, oke, sabar, stop dulu, teman-teman. Ada tanda panah, teman-teman, ke arah sana. Oke. Terus katanya kita juga nggak boleh... Nggak boleh lari, teman-teman. Katanya nggak boleh lari. Kenapa? Karena kalau kita lari, kita bakal dikejar, teman-teman. Tapi kalau kita nggak lari... What the hell? Lukisan apa ini? Kayak mata. Kan mata, teman-teman, dia nggak boleh natap. Oke. Jangan terlalu takut, teman-teman. Don't move. Tenang. Harusnya tenang orang ini, teman. Semakin dia tidak tenang, semakin monster itu mengejar, teman. Makin waktu itu mengejar, teman. Kita harus tenang, teman. Oh no. Masuk rumah. Oh my god. Oke, kita udah enggak dikejar lagi. Kita masuk ke level berikutnya nih kayaknya, teman-teman. Karena katanya back room ini ada berbagai macam level, teman-teman. Dan di setiap levelnya itu ada monster-monster yang berbeda, teman-teman. Jadi banyak banget macam-macam monster atau makhluk aneh atau alien katanya juga, teman-teman, yang ada di back room sini, teman-teman. Oke. Terus juga katanya ada yang baik, teman-teman. Ya cuman percuma sih baik atau enggak baik. Lebih baik lari sih. Berisiko sih. Oke. Siapa sih ngidupin mati lampu-lampu itu? Nah, beda ruangan kan? Ini warna putih, teman-teman. Tapi yang pertama tadi itu yang kuning, itu yang paling umum. Lihat, teman. Banyak banget lantainya. 1 2 3 4 5. Ini yang kelihatan loh. Oke. Stop dulu, teman-teman. Ini apa ini? Tali atau apa, teman-teman? Oke, lanjut, teman-teman. Hup, sabar, Wes Andresman. Tak tahu, teman-teman. Bacaannya. Di kanan tuh apa tuh? Bukan, tanda biasa. Oke, ini kayak di basement gitu. Oh my god. What the fuck? Buset. This isn't real. Tinggi banget ya, teman. This isn't real. Sampai ke bawah. Kayak tinggi banget gedungnya. Keep clear. Oke. Oh, pintu keluar. Bisakah keluar? Wah, sumpah creepy banget ini. Jalan kayak gini. Oh my god. You gotta be kidding me. Kesini lagi. Hati-hati, teman-teman. Hati-hati. Gak ada ujungnya, teman-teman. Oke, ada suara. Suara anginnya makin kenceng.
Malu kapal aku lah tadi. Oh, masih kejar teman. Jangan lari, cuy. Oke, lari aja cuy. Oke, tenang. Enggak usah lari. Oke, tenang aja. Makhluk apa itu? No comment. Kita kayaknya udah balik lagi nih ke dunia asal. Wah. Oke, teman-teman. Luar biasa, Kane Pixel, teman-teman. Banyak banget pengakuan dari orang-orang katanya mereka pernah terjebak, teman-teman, di backroom sini. Jadi ini kayaknya visualisasi yang terjadi kalau kita terjebak di sana. Dan ada beberapa orang yang selamat, katanya selamat ya, keluar dari dimensi backroom sini. Cuman random cara keluarnya itu atau selamatnya itu dari backroom sini random banget katanya teman-teman. Beda-beda, setiap orang tuh beda-beda. Oke, masih ada satu video lagi teman-teman. Dan serem juga. Itu ini teman. Ah, ini teman. Eh, bukan. bukan. Oke, mana ya? Oke, teman-teman. Backroom phone footage, teman-teman. Oke, 2.300.000 yang nonton. Dan ini, tak tahu ya ini asli atau enggak, teman-teman. Tapi judulnya Backroom Phone Footage. Gambar atau rekaman yang ditemukan, teman-teman. Oke, let's go. Katanya ini serem banget, teman-teman. Buset, suaranya gede banget ya. Padahal aku udah 80-an loh. Ah, beda kan? Ini kayak di kolam renang gitu. Aduh, main zooming. Oke, kering. Emangnya ada ya tempat yang kayak gini ya? Kayak kolam renang, tapi bukan kolam renang. Oh iya, ini kan dia terjebak ya. Buset, tinggi banget ya teman. Wah, parah ini. Emang ada kalau berenang sedalam itu? Buset, jauh banget. Oke. Oh, melungsur ya teman, melungsur. Wuhuuu! Aduh! Kejedot itu! Oke. Ah, masuk ke tempat lobby. Oke, tadi di mana? Sekarang di lobby dan enggak tahu tadi di mana. Oh. Oh. Jadi ruangan kolam renang sekarang udah masuk lobby. Nice. Ah, ini mirip ya, kayak yang tadi, yang kuning-kuning. Tapi ini versi kayak di ruang kantor gitu. Tapi intinya sama ini. Kita terjebak di dimensi yang berbeda. Dan konon katanya, teman-teman, kalau kita terjebak di dimensi ini... Sabar. Oh my god! Eh, makhluk apa itu? Ya ampun, makhluk apa itu? Go, lari! Tenang. No, terjebak. Oke, sabar teman.
Tenang teman-teman, tenang. Kita coba lihat lagi makhluk apa tadi. Kita slow motion teman-teman. Gak jelas teman. Kalau yang pertama tadi itu kayak kayak Siren Head yang miripnya tinggi ya. Kalau ini kayak laba-laba teman. Lebih mirip kayak laba-laba gitu. Oh my god. Jadi konon katanya teman, kalau kita masuk ke dimensi backroom ini teman, waktu itu nggak berjalan teman. Jadi kita nggak akan ngerasain lapar karena waktunya itu nggak berjalan. Jadi walaupun teman-teman udah lama banget di sini, aslinya waktu nggak berjalan. Oh my god. Oke, makhluk lain lagi teman-teman. Makhluk lain lagi. Oh no! No! Mari kita dulu. Oke, tutup. Ah! Merinding banget. Merinding banget loh. Teman-teman bisa lihat enggak? Kodokku. Merinding. Oh my god, back. Oke, sudah. Backroom solo exploration. Nonton lagi yuk. Kayaknya seru tuh temen. Wah sumpah tuh temen, seru banget tuh temen. Seru tuh temen, ini untuk orang-orang yang pemberani itu. Aku suka banget nonton film kayak gini tuh temen. Oke. Lanjut tuh temen. Ini titik koordinat recommended location for clipping. Ada titik koordinatnya tuh temen. Aduh, aku nggak tahan tuh, teman. Udah, tuh, teman. Enggak tahan. Aduh, sabar tuh, teman. Lanjut nggak ya? Oke, lah, lanjut aja dah, teman. Lanjut. Sabar. Untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan biar saya tahu apa itu backroom, teman ya. Aku pengen lihat semua footage-footage yang katanya ini seram, teman. Oke, jadi jangan lewatkan informasi sekecil apapun. Kita harus cari tahu, teman. Karena aku penasaran banget dengan backroom sih. Dan teman-teman juga suka sih. Jadinya saya juga suka. Oke. Jangan ada yang aneh-aneh lagi dong. Please no. Tapi intinya ruangannya mirip ya, walaupun beda kondisi. Ini karpetnya warna biru, dindingnya warna krem. Wah, parah sih ini. Oke. Parah sih. Duh, merinding aku sumpah. Merinding aku yang ini nggak tahu teman-teman. Video yang ini nggak tahu kenapa merinding banget aku. Oh my god, apaan tuh? Oh no. Oh my god, aduh kepala teman-teman. Di center pula. Oh. Kayak muka orang atau muka alien. Kayak lebih muka alien sih. Ah bener tuh, kayaknya teori alien ada di sini juga tuh. Mungkin ini di med. Oke, biar cepat selesai tuh teman. Biar cepat selesai. Oke. Buset, lihat tuh teman. Berapa lantai kalau sampai dari bawah sampai ke atas? Semuanya itu ruangannya. Ruangan backrooms-nya. Oh, kita keluar dari ruangan backrooms lewat pinggiran. Oke. Lewat jalur darurat, teman. To clip back, 25 chance of working.
Find a door. Oke, disuruh cari pintu. Mungkin backroom sini dimensi yang dibuat oleh alien, bisa jadi sih. Karena banyak juga orang yang terjebak ngaku-ngaku sih, emang nggak tahu beneran atau enggak ya. Cuma kalau banyak orang sih mungkin aja sih. Watch food in this slime. Hah? Oh. Oke. No. Oh my god, total time apa? Oke, teman-teman. Oke. Sebenarnya masih ada tuh backroom footage 3 ya, kalau nggak salah ya, atau yang berapa tuh. Tapi udah, teman-teman, sampai di sini saja dulu, teman-teman. Oke. Untuk backrooms-nya ya kita udah lihat ya, dan aku udah jelasin juga ke teman-teman beberapa teori-teori tentang yang menyebabkan backrooms ini masih disebut creepypasta. Ya, mungkin karena dianggap bohong-bohongan, tapi banyak yang mengaku pernah mengalami terjebak di backrooms, teman-teman. Jadi masih 50-50 lah ya, antara beneran atau enggak, teman-teman. Tapi nanti kita akan coba beberapa game yang ada di website, teman-teman ya. Game-game yang banyak banget tentang backrooms. Nanti aku cari yang bagus-bagus, nanti kita akan coba mainkan lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, itu game yang kita sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman sudah klik like, comment, subscribe, dan share, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang pengen nonton langsung, linknya ada di deskripsi ya. Oke, sampai jumpa di next episode. Bye-bye! Dadah!